Pak Ustadz benar. Kalau nggak benar mah nggak jadi Ustadz atau Dun. Maksud saya, omongannya yang kemarin. Saya kepingin istri saya jadi TKW internasional. Meskipun saya tahu resikonya. Apalagi kalau bisa Timur Tengah. Gajinya besar. Bagaimana kalau tiap bulan kita ngadain doa bersama? Untuk keselamatan istri kita yang ada di luar negeri. Aduh, menigaya pisan kamu teh, Dung. Doa bersama. Ngaji aja nggak bisa kamu teh. Kang Asep. Apa, Sob? Kenapa kamu gak nikah lagi? Jangan-jangan, Ana emang sudah kabur beneran. Ya, Sep. Padahal ada peluang untuk kamu, Yati. Sekarang mah sudah diambil sama Jajang. Kalau kemarin-kemarin, saingannya berat. Mang Ocat. Iya, Sep. Kamu mau pikirannya selalu negatif. Sejak ditinggal kabur Ana. Padahal, kamu dulu mendingan gak seperti ini. Mendingan negatifnya ya. Iya, Sung. Saya serius, Sep. Gak bercanda. Yang kerja di ladang Bos Idan, kayaknya ada satu yang naksir sama kamu. Susah atuh, Sep, ngurus anak sendirian. Kamu tuh harus cari pasangan, biar bisa bantu-bantu biaya Sabrina.